menyenangkan dia. Sebab ini bulan Nabi, takwa sunnah-sunnah Nabi ini rugi tuan-tuan. Kita orang yang tercinta Nabi itu ada bukti itu. Sampai kan ulama kalah kita bukan, walaupun kecil tuan-tuan tengok. Nah, kecil ya, tajuk asal dia tuan-tuan kitab ni saya tengok. Nah, atau min al-bisunnah fi al-yaw wal-laylah. Nah, sunnah-sunnah Nabi sehari semalam 24 jam tuan-tuan. Walaupun kitab ni kecil, tapi tuan-tuan saya tengok, dalam kitab ni saya baca tuan-tuan. Ya Allah, betapa ruginya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang paling senang, sunnah yang boleh kita buat hari-hari, sunnah yang kita boleh buat setiap waktu, kita buat. Ini sunnah yang paling senang. Cumanya kadang-kadang kita buat tanpa niat ini adalah menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya bi sunnati tatadu. Buat macam tu lah. Tak ada niat, oh bahawasanya aku nak hidupkan sunnah Nabi. Sebab Nabi kata, siapa yang mencintai aku ialah man ahya bi sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan, melakukan sunnah aku ini, dia termasuk orang yang mencintai aku. Maka setiap pergerakan, setiap perbuatan kita meneladani Nabi, maka kita niatkan bahawasanya apa yang kita buat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak dipertikaikan lagi, oh ni bid'ah, ni bid'ah, ni Nabi buat bang. Ni Nabi buat. Nah, kemudian mengucap lafaz basmalah. Ini sunnah Nabi lah. Ketika berwudu, ucap lafaz basmalah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali di permulaan wudu. Bukan basuh tangan terus, ambil air basuh tangan dulu, bersihkan tangan dulu. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumur-kumur dan sinjak, ini juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fa ghassala kaffayhi 3 marratin summa madmada wastansyaqa wastanzara summa wasala wa'ud